Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, sejumlah komisioner KPU Kabupaten Situbondo dan anggota berjoget dan menyawer penyanyi dangdut usai menetapkan pasangan Karna Suswandi Hoironi di Aula Serbaguna Pasir Putih pada Sabtu pagi. Video pun beredar luas dan menuai kecaman. KPU dinilai abai dengan protokol kesehatan. Inilah video yang beredar menunjukkan aksi sejumlah komisioner KPU Situbondo dan stafnya yang tengah asik berjoget dengan seorang biduan. Mereka tidak menggunakan masker saat berjoget di dalam ruangan itu. Video ini mendapat reaksi dari warga dan juga warganet karena viral di medsos. Warga mengecam dan mengaku prihatin atas perilaku anggota KPU yang dinilai mengabaikan protokol kesehatan. Warganet bahkan mengecam KPU dinilai tidak punya empati atas tingginya jumlah kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Situbondo. Video tersebut diakui KPU terjadi usai pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih Pilkada Serentak 2020 pada Sabtu pagi. Ketua KPU Situbondo Marwoto belum memberikan keterangan atas tersebarnya video ini. Sebelumnya KPU Kabupaten Situbondo menggelar penetapan pasangan terpilih Pilkada 2020. Pasangan Karna Suswandi Nyai Hoironi ditetapkan sebagai Bupati terpilih Situbondo periode 2021-2025. Sudah.